أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليزهر الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul min Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. dan salam kita kepada junjungan kita Bagi Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa di mana saja berada, jumpa lagi dengan saya pada malam ini dalam agenda yang akan merefresh, atau akan melihat sejumlah realitas yang ada di sekitar kita, khususnya di wilayah yang ada di seputaran wilayah Sulawesi Tenggara, atau lebih spesifik lagi, kita bicara soal fenomena yang ada di wilayah Kepulauan Buton. Olehnya itu, maka malam ini kita akan mengambil sebuah tema atau judul maksud saya yang berjudul uh, fenomena dekadensi moral hantui generasi milenial ya fenomena dekadensi moral hantui generasi milenial nah mengapa tema ini kita angkat karena miris hati kita ketika kita melihat uh, fenomena yang ada beberapa waktu terakhir di mana uh, fenomena ini eh uh, tidak sepatasnya terjadi di tengah kehidupan umat apalagi di wilayah Kesultanan uh, Buton atau di wilayah Negeri Khalifatul Hamis yang kental akan uh, tradisi Islam atau adat Islam ya atau Islam sebagai uh, sesuatu yang melekat dalam kehidupan masyarakat apa itu kita tahu beberapa waktu yang dekat ini atau tadi kita lihat bahwa ada berita yang menjadi headline di salah satu media lokal ya ada pria di Buton ya atau tepatnya di Bawau -Baw, ya bukan di Buton ada di Baw -Baw, Uh, hanya karena tidak dibelikan rokok, ya pria di bawah bau tega menganiaya ibu kandung, ya, ya ya. Kemudian uh, berita yang lain adalah uh, merampas handphone pejalan kaki, dua remaja di bawah bau terancam tujuh tahun penjara, ya. Nah berikutnya Gunakan parang saat mencuri dua mama muda asal bau bau dan buton tengah diringkus polisi. Ya. selanjutnya, ya ini terjadi di masih kota bau bau juga. Hasil razia pol pp kota bau bau pelajar smp koleksi video mesum. Ya. Atau berita yang berikutnya yang terjadi di buton. Dua kelompok pelajar terlibat tawuran. Nah, ini adalah merupakan uh, realitas yang terjadi, dan ini tidak uh, jauh, ya. Ada di depan mata kita, ya. Ada di sekitaran kehidupan kita, ada di wilayah uh, kota Bau-Bau atau di Kabupaten Buton, atau di uh, 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 Buton Tengah. Nah, uh, pemirsa yang... Dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Realitas ini ya, tidak bisa kita uh, pandang begitu saja. Karena apa? Karena kalau kita anggap ini sebagai persoalan yang biasa, maka uh, persoalan ini tidak akan bisa selesai. Nah olehnya itu maka perlu telah kritis terhadap fenomena dekadensi moral yang menghantui generasi milenial. Ya. Nah, dari sejumlah realitas ini perlu penyikapan kita bagaimana menyikapi problem sosial ini sehingga problem sosial ini tidak terjadi. Ya, maka di sini perlu kita melihat akar masalahnya di mana, ya, akar masalah sehingga kemudian ini tidak terjadi lagi. Nah, pemirsa uh, yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kalau kita melihat tadi ada anak SMP yang mengoleksi video Zoom, kemudian uh, ada remaja yang berusia belasan tahun yang menjam Red Handphone, dan uh, ada uh, anak usia SMP, ya, yang tawuran, ya, atau ada yang kemudian uh, minta uang rokok tidak dikasih, atau... Apa gitu, sampai kemudian menganiaya ibunya sendiri. Nah, ini kalau kita melihat realitas yang ada ini, maka kita bisa memetakan ya, ada problem, ada beberapa hal yang memang harus diselesaikan. Nah, pertama ya, kita harus melihat bahwa ini adalah merupakan problem secara individual ya di mana secara personal ada terjadi dekadensi moral ya yang mana ada degradasi moral yang terjadi di kalangan remaja kita ya kalangan generasi muda kita yang berusia milenial ini nah apa obat yang paling baik untuk menyelesaikan persoalan personal ini maka eh kita melihat ini adalah merupakan tanggung jawab dari banyak pihak ya nah jadi tadi ketika ini terjadi di kalangan pelajar kemudian SMP SMA ya atau usia remaja lainnya ya maka memang sejak dini ya penanaman terhadap Aqidah akidah Islam ini memang harus ditanamkan bagi seluruh umat ya bahwa perkara akidah ini adalah perkara yang sangat fundamental ya sehingga ya perkara akidah ini adalah perkara yang sangat penting untuk ditanamkan sejak dini ya kita melihat bagaimana dalam syarah nabawiyah digambarkan ketika Rasulullah s.a.w. itu menyampaikan Islam pertama kali ya dari sekitar 40 orang sahabat yang pertama kali dibina oleh beliau itu uh, uh, kalangan usia yang uh, tua itu hanya beberapa orang saja selebihnya itu ya sekitar 30-an itu adalah orang-orang muda, anak-anak muda. Bahkan Ali bin Abi Thalib ketika beliau di ya dibina ya uh, Pertama kali oleh Rasulullah SAW, saat itu khalifah Ali umurnya baru berusia 8 tahun. Nah, jadi kalau kita usia 8 tahun, mungkin saat ini sedang demam dengan gadget, ya smartphone, dan akrab dengan permainan-permainan yang melenakan. Generasi Islam terdahulu mereka sejak usia dini itu telah menempa diri dan menanamkan. Ya, menanamkan dalam dirinya, ya pengetahuan dan pemahaman Islam itu uh, secara luar biasa, sehingga ketika mereka sejak dini telah ditempa dengan Islam, ini adalah merupakan modal untuk menjadi uh, generasi, ya yang akan memegang tongkat estafet uh, umat ini. Nah sehingga ya ketika Rasulullah SAW itu meninggal dunia kemudian digantikan beliau posisinya sebagai pemimpin Amir Muminin ya umat itu tidak kehilangan kader umat tidak kekurangan kader mengapa karena banyak ya tersedia stok kader yang dimiliki oleh umat ini ya dan rata-rata pada -rata saat itu umat ini ya usia-usia muda usia-usia emas ya ya nah sehingga mereka ketika mendapatkan tampuk kekuasaan untuk mengambil peran dalam masyarakat mereka tidak lagi kaget ya karena apa mereka telah memiliki bekal akidah yang kuat ilmu yang kuat dan pemahaman Islam yang kuat ya sehingga mereka siap ketika diberikan amanah itu nah, pertanyaan sekarang bagaimana dengan generasi muda kita kalau secara personal seperti tadi ya Nah, ini kan uh, sangat mengkhawatirkan. Jangan sampai kemudian kita mengalami lost generation atau mengalami uh, generasi yang hilang, ya. Nah, ini perkara yang sifatnya personal. Nah, kemudian yang berikut, kita juga tidak bisa melepaskan tanggung jawab untuk melakukan uh, penanaman akidah Islam, ya, uh, nilai Islam, agama Islam ini di lingkungan keluarga. Ya, jadi jangan berpikir bahwa ketika anak-anak kita itu telah duduk di bangku sekolah, apakah itu di SD, SMP, SMA atau kuliah, lantas peran rumah tangga itu hilang dan katakan mereka lepas tangan, tidak bisa seperti itu. Ya, mengapa? Karena rumah tangga, ya, ya, karena rumah tangga ini adalah uh, institusi yang juga punya peran tanggung jawab, ya. Untuk apa? Untuk membina anak-anak ya, mereka sehingga anak-anak mereka ini kemudian menjadi generasi yang siap, generasi yang tangguh. Ya, jadi mereka salah kalau kemudian lepas tangan dengan pendidikan, ya pendidikan bagi anak-anak mereka. Nah, olehnya itu maka di sini pemirsa dan budiman bahwa orang tua dalam hal ini juga harus memiliki pengetahuan Islam. Ya, harus memiliki pemahaman Islam. Ya, harus memiliki eh uh, eh uh, Islamia, ya. Ya, tidak boleh mereka kering dengan sakofa Islamia. Bagaimana mungkin mereka menghasilkan generasi yang memiliki saksi Islamiah, pola pikir dan pola sikap yang baik kalau mereka tidak memiliki saksi uh, saksia Islamiah juga. Nah ini kan uh, uh, hal yang yang sulit. Atau kita bisa lihat dari ada pepatah yang mengatakan buah tidak jauh dari pohonnya. Bagaimana mungkin buah itu kita mengharapkan buah itu buah yang baik kalau pohonnya itu tidak baik. Nah maka itu ya orang tua juga memang harus uh, tidak boleh lepas tanggung jawab. Ya orang tua juga harus memiliki uh, uh, tanggung jawab itu. Ya, kita melihat bagaimana uh, sejarah menggambarkan kepada kita bahwa lahirnya generasi-generasi terbaik pada masa silam, itu tidak terjadi begitu saja. Tapi mereka juga punya orang tua-orang tua yang hebat ya, yang menimpa anak-anak mereka sehingga mereka menjadi anak-anak yang hebat. Ya. Bagaimana Imam uh, Bukhari yang ketika lahir ya, matanya itu buta, lantas kemudian ibunya berdoa sampai kemudian doa beliau itu doa ibunya itu kemudian diijabah Allah Subhanahu wa taala kemudian Imam Bukhari itu bisa melihat dan kemudian beliau salah satu perawi hadis yang terkemuka bahkan lisensi sahih atau tidaknya hadis itu ketika kita menyebut Bukhari itu merupakan keabsahan sebuah hadis. Ini karena apa? Karena orang tuanya juga orang tua hebat. Ya, bagaimana seorang Muhammad Al-Fatih, ya juga punya orang tua yang hebat. Bagaimana Imam Syafi'i, ya seorang Imam Mazhab yang terkemuka yang banyak dianut pemikirannya oleh umat Islam yang ada di Indonesia, juga memiliki orang tua yang hebat. Ya, walaupun beliau adalah anak yatim, tapi ibunya itu adalah sosok yang hebat. Ya. Nah artinya apa? Rumah tangga juga itu punya peran yang 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 tidak kecil untuk apa? Untuk mencetak generasi-generasi emas, nah, yang ketiga, pemirsa yang budiman, bahwa kita juga tidak bisa melepaskan tanggung jawab masyarakat. Masyarakat juga harus mengambil bagian dalam hal apa? Dalam hal menciptakan generasi ini, jadi masyarakat tidak kemudian menganggap bahwa karena itu adalah bukan anak saya, kita kemudian membiarkan dia begitu saja. Tidak boleh seperti itu. Karena apa? Karena tadi saya sebutkan, ya ada remaja yang kemudian menjamret. Ini terjadi di lingkungan masyarakat. Ya, ketika dia menjamret, tentu korbannya adalah anggota masyarakat. Nah, bisa dibayangkan kalau kemudian anggota masyarakat itu cuek saja dengan fenomena ini, maka ini akan menimbulkan keresahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, olehnya itu untuk menciptakan kamtibmas di lingkungan masyarakat maka masyarakat juga harus ambil bagian dalam hal ini. Sehingga ketika masyarakat itu ambil bagian dalam hal ini ini akan menciptakan masyarakat yang baik. Olehnya itu maka kita bicara masyarakat di sini tentu dalam Islam memiliki definisi yang khas bicara soal masyarakat di sini. Mengapa? Karena masyarakat ini terbentuk dari empat hal atau empat unsur. Yang pertama adalah fardhi atau individu. Yang kedua adalah mereka memiliki afkar atau pemikiran. Yang ketiga, masyarakat itu juga memiliki masyair atau perasaan. Dan yang keempat adalah dalam lingkungan masyarakat itu juga terdapat anzimah atau aturan. Tapi tidak berhenti sampai di situ saja pemirsa yang beriman yang dimilikan Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat juga ini atau individu ini juga berinteraksi terus-menerus sehingga interaksinya ini untuk melakukan sebuah kemaslahatan. Jadi ketika mereka memandang sebuah kemaslahatan itu punya persepsi yang sama. Mengapa mereka punya persepsi yang sama? Karena mereka diatur oleh sistem yang sama. anzimah tadi, aturan tadi. Nah olehnya itu untuk mengikat sebuah lingkungan masyarakat sehingga masyarakat ini akan menciptakan masyarakat yang Islami tidak ada cara lain selain anzimah yang diterapkan juga ini adalah anzimah islami ya karena ketika anzimah islami atau aturan Islam yang diterapkan maka ini akan menciptakan masyarakat yang memiliki afkar atau pemikiran islami kemudian memiliki masyair yang islami ya dan otomatis ini insya Allah akan menciptakan masyarakat yang islami ketika anzimahnya tadi itu adalah anzimah Islam ya nah maka inilah sebenarnya yang merupakan simpul utama dalam masyarakat ini bagaimana anzimah ini atau aturan ini adalah aturan Islam sehingga kemudian mampu menciptakan masyarakat yang Islam ya nah yang terakhir pemirsa yang dimilikan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa bicara soal anzimah di sini adalah merupakan tanggung jawab negara yang menerapkan anzimah itu bahwa negara yang adalah ya, negara adalah merupakan institusi ya eh, tanfis ya kian tanfis ya institusi eh, penerapan hukum ya olehnya itu maka eh, zaman yang Allah Subhanahu Wa Taala pemirsa yang budiman yang dimilakan Allah Subhanahu Wa Taala ta eh, ini tidak akan mungkin terjadi kalau kemudian tidak ada institusi tadi ya tidak ada negara yang menerapkan eh, anzimah yang Islam itu olehnya itu maka kita nah, bicara soal fenomena dekadensi moral yang menghantui generasi milenial, maka ini harus memiliki penyelesaian yang komprehensif. Tidak bisa kita melihat persoalan ini secara parsial. Misalnya kita menganggap ini hanya persoalan sosial, atau kita juga mengatakan bahwa ini persoalan ekonomi, karena mereka miskin, kemudian memaksa mereka untuk melakukan kegiatan yang negatif, melanggarkan timas, melakukan kriminalitas ya tapi ini harus dipandang secara menyeluruh sehingga penyelesaiannya juga secara menyeluruh ya dan Islam sudah punya solusi yang luar biasa untuk menyelesaikan problem ini ya bahwa Islam ini akan menciptakan kamtibas yang luar biasa ya menciptakan ekonomi yang 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 kuat kemudian menciptakan kehidupan sosial yang yang hebat dan juga menciptakan rumah tangga yang yang tangguh ya ini semua tidak akan mungkin kita dapatkan ketika kita meninggalkan Islam sebagai sebuah way of life atau sebuah mabda atau sebuah ideologi yang diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di bagian akhir saya ingin mengutip firman al Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyatakan seperti ini, ya. Wa ma yabtaghi ghairal islamidinan falayukbala minhu wa huwa fil akhirati minal hasirin. Artinya, barang siapa yang tidak menjadikan Islam sebagai agama mereka, ideologi mereka, pandangan hidup mereka, maka tidak ada yang diterima dari apa yang mereka perbuat dan di hari akhirat kelak mereka termasuk orang yang merugi. Rugilah kita ketika amal yang kita perbuat hari ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu maka untuk diterimanya amal kita, kita harus menjadikan Islam sebagai din kita sebagai uh, uh, kompas kita sebagai panduan kita untuk melakukan aktivitas sehingga ketika kita melihat persoalan kemaslahatan itu jelas. Tidak ada yang abu-abu dalam Islam. Wa najdain. Kami telah menunjukkan kepadamu dua jalan, kalau bukan yang hak yang batil. Ini saja yang dapat kami sampaikan, semoga fenomena dekadensi moral yang menghantui generasi milenial ini tidak akan lagi terjadi ketika kita kembali Islam, kita, kita, kita kembalikan Islam sebagai sebuah pandangan hidup yang mengatur kehidupan umat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.